ketahuilah bahwasanya tawakal itu amalan hati. Yang mau tidak mau, kalau engkau ingin tawakal yang sebenarnya, engkau harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Dan engkau juga harus tahu tingkatan-tingkatan rizki. Kalau engkau tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, engkau tahu juga rizkimu sudah ditetapkan. Dan kalau bicara rizki, rizki yang paling rendah itu adalah harta. Yang kedua adalah kesehatan yang di atasnya. Yang ketiga adalah keamanan. Yang paling tinggi adalah keimanan. Maka tatkala engkau tadi usaha gagal ini itu, kau lihat, alhamdulillah aku masih punya tangan. Ada orang-orang yang gak dikasih tangan. Alhamdulillah aku gak kena stroke. Alhamdulillah aku masih bisa berjalan. Jadi engkau benar-benar memandang Allah itu maha baik. Dan tatkala tadi boleh jadi engkau sudah maksimal berusaha, tapi ternyata engkau dapatkan sedikit, disinilah keyakinan bahwasanya rezeki udah ditetapkan. Ya udah segini. Gak akan bertambah karena engkau ambisi, semangat ini itu. Tetap segitu. Laksanakan perintah Allah dan serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kita perlu sering-sering melihat kepada yang di bawah. Penyakit manusia melihat ke atas. Dunia ini menggoda, mempesona. Dia melihat, oh fulan punya ini, fulana punya ini, aku kok kayak gini. Engkau lihat lebih banyak yang ruwet hidupnya, yang lebih ruwet daripada engkau, lebih susah. Maka lihatlah kepada yang di bawah. Insyaallah engkau akan terus berbaik sangka sama Allah dan akan terus menyerahkan semua kepada Allah. Ketika engkau keluar rumah, selalu membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Barakallahu fiik.